Satu-satu. Oke nih, kita kedatangan tamu, guys. Membawa rezeki. Madura, logatnya Madura. Cari parang sama pisau. Nah, itu provokatornya agak gelap-gelap sedikit. Tapi yang anti karat kan, Pak? Iya. Berapa hari? Sampai jauh katanya, berapa hari, Pak? Kayaknya 2 minggu lagi kesini kayaknya. Oh, 2 minggu lagi? Minggu. Pokoknya nunggu info. Info. Yang terhormat ini. Aha. Kalau infonya kan enggak sampai minggu depan kan sudah. Ah, kalau yang ini tebas paku, Pak. Mana ini? Ini yang berukir nih. Ini. Iya. Wah, kalau ini tulang ya. Mau tulang apa aja masuk ini. Tulang edan. Cuman, Pak, ininya kayunya yang warna gini-gini. Oh, ulin. Ulin. Iya, Pak. Gampang, Pak. Nanti ya, dicari-cari. Kalau motifnya sama lah ya, motifnya. Artinya sama, cuman ininya kepalanya aja beda. Sudah kah? Iya kan? Ini sudah bisa dipotong, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sat. Mau meledak apa piye, Pak? Gak begitu suka tapi bersama ya. Wah, ini. Ini bukunya yang panjang begini. Oh gitu kan. 3 hari gak ketemu dia itu sudah. Minta lomba aja. Oke, dibungkus. Sarungnya kardus. Ah, sarungnya kardus. Itu sarung yang paling langka itu. Susah dicari. Tidak begitu tertarik. Begitu ada ininya jadi bagus. Nah, iya dong, Pak. Coba. Wah. Loh, cik ganteng kita. Ya, Pak. Ah, ini nanti itu kan yang anti anu kan, Pak, yang karat. Iya, anti karat. Iya, Pak. Tapi anunya ulin. Pegangannya. Oke, siap. Pokoknya ulin. Sama bajunya. Nah, apa itu pegangan apa? Kalau motifnya burung kan enggak seperti ini kan anunya. Iya, Pak. Pokoknya dibuat seindah mungkin lah. Ya, indah bagi saya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Kalau enggak dibungkus, Pak. Soalnya bertiga ini ya toh. Ini takutnya di jalan itu semuanya kan gampang emosian. Bahaya itu, Pak. Bahaya, Pak. Makanya kemana-mana bawa pisau itu buat ambil timun. Wah, ngerujak. Tegangan yang tinggi. Kirim gambar aja. Nah, bapaknya sudah paham. Satu, ininya yang anti karat. Ya, modelnya ya dibuat, ya pokoknya diatur lah. Intinya kurang lebih segini. Yang kedua, ini modelnya. Itu ya seperti ini, hanya saja ininya jadi kepala burung. Kepala burung. Nah, cuman kayunya ini ulin. Ulin. Oh, oke. Sekian, terima kasih. Nanti dicarikan ulinnya, Pak. Mau cari bola jaran kemana ulin. Oh, Pak, dibawa tadi dua ikat. Ini enggak apa bahannya, Pak? Iya, Pak. Spring, Pak. Masa ini anti anu? Kalau di kalian. Oh, iya. Mantap. Senjata di rumah, tinggal ini aja untuk ngebas rumput ini. Oke, moga awet. Awet dong, rata tiga. Oke, Pak Ampu, terima kasih. Oke, terima kasih. Pulang dulu. Iya. Dulunya kepulangan. Anu kopinya sudah kehabisan. Oke, Pak, siap. Ini aku sendiri mau. Oke, terima kasih banyak loh, Pak. Oke, siap. Oke, guys, habis kedatangan tamu dari enggak tahu dari daerah mana itu namanya tadi. Alhamdulillah ada rezeki.
Rezeki anak soleh katanya. Monggo yang mau pesan parang, ditunggu orderannya bosku.